Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Temukan tas perempuan di kamar hotel Billy Syahputra, Memes Prameswari, nggak usah aneh-aneh ya. Billy Syahputra dan Memes Prameswari semakin tak segan membagikan kedekatannya di hadapan publik. Bahkan baru-baru ini, Billy Syahputra dan Memes Prameswari diketahui tengah menjalani liburan bersama di Bali. Namun karena tak dapat berangkat bersama, Memes Prameswari diketahui menyusul Billy Syahputra yang telah lebih dulu sampai di Bali. Dalam video yang terekam di vlog Billy Syahputra, momen saat Memes Prameswari terlihat kesal karena permintaannya untuk dijemput di bandara tidak dilakukan oleh Billy Syahputra. Tak kuasa menahan kekesalannya, Memes Prameswari langsung menuju ke hotel Billy Syahputra dan berniat untuk meluapkan emosinya secara langsung. Namun sayang, saat hendak mencari Billy Syahputra, Memes Prameswari justru menemukan sebuah tas perempuan di lokasi penginapan Billy Syahputra. Merasa curiga, Memes yang secara tiba-tiba bertemu dengan asisten Billy, yakni Cimol, segera menanyakan di mana keberadaan Billy. Namun yang justru mencurigakan, Cimol lantas bertanya apakah Memes sudah janjian dan memberikan kabar pada Billy bahwa dirinya telah sampai di hotel tersebut. Sebab saat itu Billy diduga sedang bersama tamu lain. Tak ingin salah paham, Cimol menghadang Memes Prameswari dan berniat memberikan kabar pada sang bos, Billy Syahputra. "Tunggu bentar, ntar dulu mas ya," ujar asisten Billy Syahputra. Namun Memes bersikeras menemui Billy Syahputra dan memaksa untuk masuk ke kamar hotelnya. Saat tiba di kamar Billy, Memes langsung disambut dengan antusias. Tak ingin penasaran, Memes lantas mengungkapkan rasa penasaran dirinya sebab ada seseorang yang beritahunya bahwa Billy membawa seorang perempuan menginap di kamar hotelnya. "Katanya yang di depan ada cewek nginep sama Kak Billy," ujar Memes Prameswari. "Nggak boleh suuzon, nggak boleh berpikir negatif sama orang," ujar Billy Syahputra membantah tuduhan Memes. Seolah masih penasaran, Memes lantas melihat seluruh isi ruangan hingga meminta Billy untuk membiarkannya masuk dan memeriksa kamar mandi. Tak ingin Memes curiga, Billy lantas membiarkan Memes memeriksa kamar mandi yang ternyata kosong. Namun, seolah masih merasa curiga, Memes lantas mengingatkan Billy untuk tak melakukan hal-hal yang aneh saat berlibur di Bali. "Udah ya, nggak usah aneh-aneh ya," ujar Memes Prameswari. Terlibat debat sengit dengan Iis Dahlia, Billy Syahputra sewot sampai gebrak meja. Iis Dahlia lagi-lagi terlibat perdebatan sengit dengan salah seorang artis. Bila sebelumnya ia kerap tak sepaham dengan Pasha Ungu saat menjadi juri di sebuah kompetisi bernyanyi, kali ini dengan Billy Syahputra. Akun Instagram @dulkaraoke_trust7 Trust7 mengunggah video singkat yang memperlihatkan Iis dan Billy yang berada di satu acara. Tak hanya berdua, di sana juga ada Vicky Prasetyo dan Pasha Ungu. Iis protes keras dengan aksi Billy yang terus ngomong saat jagoannya sedang bernyanyi. Tak terima, Billy pun membalas perkataan Iis. Melihat perdebatan itu, Vicky dan Pasha hanya bisa berdiam diri. Iis tak suka dengan aksi Billy yang seolah-olah mau menjatuhkan jagoannya di acara tersebut. Ibu dari Devano dan Indra itu pun kemudian meminta Iis untuk diam dan tak banyak bicara. "Satu hal lagi saudara Billy, kalau jagoan kita lagi mau nyanyi, gak usah komen deh. Cacing aja ada lu, nanti kalau udah selesai lu baru komen. Seolah-olah kayak mau ngejatuhin sebenarnya tuh," kata Iis emosi. Melihat aksi protesnya yang dilayangkan oleh Iis Dahlia, Billy tak tinggal diam. Ia memberikan balasan sampai sewot hingga akhirnya menggebrak meja. Vicky dan Pasha nampak hanya melihat saja. "Berpuluh-puluh tahun bergelut di dunia industri, dunia tipu-tipu harusnya diajarin," kata Billy.
Sempat disembunyikan, Memes Prameswari akhirnya bocorkan status hubungannya dengan Billy Syahputra. Kisah asmara presenter Billy Syahputra dan Memes Prameswari kian menjadi sorotan usai keduanya sama-sama tak menampik adanya kabar kedekatan yang telah beredar. Kabar kedekatannya pun mendapat dukungan dari netizen hingga rekan-rekan artisnya. Mendengar banyak penggemar yang mendoakan serta mendukung hubungan dengan Billy Syahputra, Memes Prameswari mengaku bahagia. Seperti saat ditemui awak media, Memes Prameswari mengaku kerap kali mendapatkan komentar positif kala dirinya bekerja sama bareng Billy Syahputra. Hal inilah yang membuat Memes Prameswari merasa nyaman dan juga senang bekerja sama dengan Billy Syahputra. Di luar sana banyak yang mendukung komentarnya pada positif-positif. Ya, aku senang sih, karena mereka mendukung, kata Memes Prameswari. Meski kerap digosipkan berpacaran, baik Billy Syahputra maupun Memes Prameswari hingga kini masih ogah membeberkan status hubungannya. Memes Prameswari hanya membocorkan bila dirinya dengan Billy Syahputra masih tetap bersama dan berteman baik. Sama Bang Billy, tetap tidak berubah. Kita berteman baik. Kita bekerja secara profesional. Sering bareng-bareng juga, ucap Memes Prameswari. Di sisi lain, keakraban Memes Prameswari dan Billy Syahputra dikabarkan mampu mengobati rasa galau Billy setelah putus dari Amanda Manopo. Ketulusan hati Memes Prameswari memberikan perhatiannya pada adik almarhum Olga Syahputra itu, bahkan membuat Billy Syahputra merasa nyaman. Berkatnya, Billy Syahputra mengaku Memes Prameswari memanglah wanita yang selama ini ia cari untuk jadikan calon istri. Billy Syahputra pun berharap hubungannya dengan Memes Prameswari bisa terus berlanjut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.